Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 1 tema 6. Ini di subtema 1 lingkungan rumahku. Nah, di pembelajaran 5 kali ini kita akan belajar pengurangan bilangan 21 sampai 20 sampai 40 menggunakan benda konkret. Di buku tema adik-adik ini ada di halaman 29 dan 30 ya. Jangan lupa di subscribe, klik loncengnya, like dan share juga ke teman-teman lain. Dan supaya kita bisa saling berkenalan, jangan lupa di kolom komentar tuliskan asal sekolah dan dari kota mana. Kita lihat dulu yuk tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, dengan memisahkan kumpulan benda, siswa atau adik-adik mampu menjelaskan kembali bagaimana cara menentukan hasil pengurangan dua bilangan 21 sampai 40 dengan benar. Dengan mengamati prosedur mengurangi dua bilangan, adik-adik dapat mempresentasikan hasil pengurangan bilangan 21 sampai 40 menggunakan benda konkret dengan benar. Jangan lupa untuk berdoa dahulu sebelum mulai belajar ya adik-adik. Jaga kesehatan dan selalu ikuti anjuran Bapak dan Ibu guru serta pastinya orang tua di rumah. Yuk kita mulai adik-adik. Dibuka bukunya di halaman 29 ya. Siti merasa senang ikut merawat tanaman. Sambil merawat tanaman cabai, Siti belajar menghitung. Pada awalnya, Siti menabur 28 bibit cabai, tetapi 12 bibit cabai tidak tumbuh. Berapakah bibit cabai yang tumbuh? Beginilah cara Siti menghitungnya. Nah, ini ada beberapa pohon cabai atau bibit cabai. Ya, ini jumlahnya ada 28. Nah, cara Siti menghitung, Siti menyilang bibit-bibit yang tidak tumbuh adik-adik. Ya. Nah, caranya begini ya. Nih, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Jadi 12 bibitnya tidak tumbuh. Kemudian berarti berapa ya yang bibit yang tumbuh? Nah, kalau dari gambar berarti kita bisa menghitung dari bibit yang tidak disilang. Karina kasih tanda dengan lingkaran ya. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi yang tumbuh bibitnya ada 16. Nah, tapi ini ribet ya adik-adik, masih menghitung dulu satu-satu. Ada cara yang lebih mudah nih. Nah, caranya ini kasih dulu ya kalimat matematikanya 28 minus atau dikurangi 12. Nah, ini ada dua cara. Yang ini pertama adalah cara pengurangan dengan memisahkan puluhan dan satuan. Kalau yang ini pengurangan dengan dengan cara mengurangi ke bawah. Nah, di sini kita lihat ya adik-adik, 28 ini kalau kita pisahkan adalah 20-an dan 8 satuan. Kemudian 12-nya 1 puluhan dan 2 satuan. Nah, ini kita kurangi ya, ada tandanya kurangi di sini. Mulai dari yang di kanan ya, yaitu 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Ya, kemudian 2 dikurangi 1 untuk puluhannya berarti 1. Jadi jawabannya adalah 16. Nah, ini kalau kita memisahkan puluhannya dan satuannya ya. Kalau dengan pengurangan ke bawah seperti ini ya, pengurangan susun ke bawah, sebetulnya sama saja. Ini kita kurangi dari yang belakang. Jadi kalau pengurangan ataupun penambahan, kita menambahkannya dari sebelah kanan ya adik-adik, baru ke sebelah kiri. Ya. Nah, kita mulai dari angka 8 dan 12 dan 2. 8 dikurangi 2 6. Ya. Kemudian 2 dikurangi 1
1. Nah, Karina contohkan di sini ya. Kalau di sini kan tadi sudah ada angkanya. Nah, buatnya seperti ini. 28 dikurangi 12. Ya, kayak gini adik-adik. Nah, kita di sini mengurangi yang sebelah sini dulu. Ya. Yaitu hasilnya adalah 8 dikurang 2 berapa? 6. Kemudian kita mengurangi yang sebelah kirinya, yaitu yang ini. Ya, 2 dikurang 1 hasilnya adalah 1. Jadi hasilnya 16 ya adik-adik. Mudah ya? Nah, kalau kalian sudah bisa, selesaikanlah soal di bawah ini. Nomor 1 ya, kita bahas adik-adik. Nah, di sini 35. Kita pisahkan dengan cara memisahkan puluhan dan satuannya. Nomor 1, berarti di sini kita masukkan angka 3. Satuannya angka 5. Kemudian untuk 21, puluhannya adalah 2. Kemudian satuannya adalah angka 1. Nah, kita kurangi dari yang sebelah kanan, yaitu 5 dikurang 1 sama dengan 4. 3 dikurang 1 sama dengan 3 dikurang 2 sama dengan 1. Berarti hasilnya adalah 14. Nah, untuk penjumlahan ke bawah juga, pengurangan ke bawah juga sama ya. Hasilnya 16. Caranya sama seperti Kak Rina yang tadi di sini. Ya, 16. Kemudian nomor 2, 40-an. Ya, 40-an. Nah, lalu Kak Rina kalau 40 begini, di sininya berapa satuannya? Kita masukkan saja 0. Ya. Kemudian 20, berarti di sini 20-an. Lalu Kak Rina, satuannya berapa? Ya, 0 juga dong. Nah, 0 dikurang 0, 0. 4 dikurang 2, 2. Berarti hasilnya adalah 20. Ini juga sama ya adik-adik. Nah, sekarang Kak Rina mau menjumlahkannya dari sebelah kanan ya, yang penjumlahan menurun ke bawah. 8 dikurangi 20. 8 dikurangi 0 ya adik-adik. Nah, 8 dikurangi 0 hasilnya berapa? 8. Kemudian 3 dikurangi 2 angka 1. Oke, kita udah dapat 18. Tapi kita harus pakai cara dulu dengan memisahkan puluhan dan satuan. 38 kita pisahkan 30-an dan 8 satuan. Ya, kemudian 20-an dan 0 satuan. 8 dikurang 0, 8. 3 dikurang 2, 1. Hasilnya sama ya, 18. Kita mulai dari sini lagi ya. 7 dikurang 4, 3. Lalu 3 dikurang 2, 1. Hasilnya 13 ya. Sekarang kita pakai yang memisahkan puluhan dan satuan. 37 dipisah 30-an dan 7 satuan. Lalu 24 20-an dan 4 satuan. 7 dikurang 4 3. Lalu 3 dikurang 2 1. Hasilnya sama ya, 13. Nah, sekarang kita mulai dari sebelah kiri lagi ya. 33 kita pisahkan puluhannya 30-an dan 3 satuan. Lalu 22 20-an dan 2 satuan. Kemudian 3 dikurang 2 untuk satuannya berarti 1. Lalu puluhannya 3 dikurang 2 1 juga. Jadi hasilnya 11. 11 ya. Kemudian untuk penjumlahan pengurangan ke bawah, 3 dikurang 2 1, 3 dikurang 2 1, hasilnya sama ya, 11. Mudah ya adik-adik belajar matematika bersama Karina? Itu dia adik-adik pembelajaran kita untuk kali ini. Mudah ya? Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa di subscribe, klik loncengnya, like dan share juga. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.